Syedon banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan sejak Kamis 1 September 2022 pagi dilaporkan cukup parah. Tak hanya itu, hujan deras yang terjadi sejak Kamis pagi ini juga menyebabkan terjadinya longsor di kawasan Gunung Kerambil, Kecamatan Tapak Tuan. Para pengendara yang melintas di kawasan pegunungan Aceh Selatan dihimbau untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrim masih melanda kawasan tersebut hingga siang ini. Informasi yang diterima serambinews.com, banjir di Kecamatan Samadua terjadi di Kampung Bate Tunggai, Kutablang, Gunung Cut, Alur Pinang, Kasik Putih, Air Sialang, dan Kampung Cilatang. Banjir yang terjadi di Kampung Cilatang ini diakibatkan meluapnya Sungai Samadua hingga luapannya masuk ke pemukiman penduduk dan badan jalan nasional. Hingga berita ini diturunkan, hujan deras dilaporkan masih mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya.